Rasulullah, nafikal amal. Wahai Rasulullah, tak perlu engkau buat, kami buat semua. Nabi SAW bersabda, alim tu annakum takfunani walakinni akrahu an atamayyaza ankum. Dan dalam kisah, dalam sejarah disebutkan bagaimana seorang lelaki yang datang berjumpa Nabi SAW merasa takut, gerun, hebat kepada kelebihannya yang ada pada wajah dan penampilan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepada lelaki yang menjadi gemetar itu ketika bertemu kali pertama dengan Nabi SAW, hawwin alayka ya akhi fa inni lastu bimalikin innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadida min Makkah. Tenang wahai saudaraku, aku bukan malik, aku bukan raja, aku hanyalah anak kepada seorang perempuan yang dulunya memakan daging kering di Makkah. Ini hadis menceritakan bagaimana merendah dirinya Nabi SAW. Dan ketika malaikat datang menawarkan Nabi SAW nak jadi Nabi yang merupakan seorang raja atau Nabi yang merupakan seorang hamba, baginda memilih menjadi Nabi seorang hamba. Baginda seorang yang merendah diri. Dan disebutkan satu masa Nabi SAW bermusafir dengan para sahabat. Maka mereka merancang untuk memakan seekor kambing. Maka mereka bermesyuarat. Salah seorang sahabat berkata, saya ingin memegang tugas sebagai penyembelih kambing ini. Seorang lagi berkata, saya ingin melapah kambing ini. Yang ketiga menyatakan, saya nak jalan tugas sebagai tukang masak, saya nak masak daging ini. Nabi SAW yang keempat, Nabi SAW bersabda, alayya jam'ul hatab, saya akan jadi tukang menghimpun kayu api. Merendah dirinya Nabi SAW nak berkhidmat kepada para sahabat yang telah memilih tugas-tugas tertentu untuk menyembelih, melapah, memasak dan untuk menyediakan makanan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, nakfikal amal. Wahai Rasulullah, tak perlu engkau buat, kami buat semua. Nabi SAW bersabda, alim tu annakum takfunani walakinni akrahu an atamayyaza ankum. Aku tahu kamu sudah tentu ingin membiarkan aku tidak bertugas, kamu nak buat semua, tapi aku tidak suka untuk membezakan diriku daripada kamu semua. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yakrahu 'min 'abdihi an yarahu mutamayyizan bain ashabihi. Sesungguhnya Allah tidak suka seorang hamba yang ia lihat membezakan dirinya daripada sahabat-sahabatnya. Ini di antara hadis yang menunjukkan Nabi SAW adalah seorang yang merendah diri. Pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi SAW masuk dalam kota Mekah dalam keadaan muta'ti'ur ra's, dalam keadaan menundukkan kepalanya. Itu di antara kisah yang berlaku kepada Nabi SAW. Dan ulama kata, bagaimana kita nak menjadi orang yang merendah diri? Kita kena kenai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenai bahawasanya kita memiliki pelbagai kekurangan. Apa kelebihan yang kita miliki adalah pinjaman sementara yang Allah bagi. Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenai dirinya, maka dikenai Allah. Siapa kenai dirinya lemah, dikenai Allah Maha Kuat. Siapa kenai dirinya miskin, fakir, dikenai Allah Maha Kaya. Siapa kenai dirinya jahil, dikenai Allah Maha Berilmu. Siapa kenai dirinya memiliki pelbagai kekurangan, dia kenai Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Maka kita kenai diri kita memiliki pelbagai sifat kekurangan dan kita berhajat kepada Allah setiap saat sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semua amat berhajat kepada Allah. Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji.